Hi guys, welcome back to my YouTube channel again. It's me Han Chandra. Di episode kali ini aku akan ngebahas 5 tips gimana caranya mix and match t-shirt berwarna hitam. Nah, t-shirt warna hitam ini adalah salah satu fashion item pria yang wajib kalian miliki. Kenapa? Karena ini adalah warna yang paling aman untuk kalian kombinasiin dengan berbagai celana, aksesoris, atau berbagai outerwear. Nah, aku akan kasih tipsnya. Ini dia. Yang pertama yaitu kalian bebas memilih warna celana. Karena kalian ketika menggunakan t-shirt berwarna hitam, kalian bisa memadu padankan dengan celana, misalnya celana chinos berwarna ochre, krem, misalnya terus navy, atau berbagai warna celana yang terang. Misalnya kayak misalnya kalian sudah menggunakan t-shirt hitam, terus kalian misalnya celana yang menggunakan warna putih atau berwarna shocking sekalipun, warna merah, biru, atau yang kadang-kadang soft atau pastel, light blue, mungkin itu juga masih cocok karena warna hitam ini aman banget dengan berbagai warna celana dan kalian bisa mix and match sesuai dengan selera atau gaya kalian masing-masing. Yang kedua yaitu bisa menggunakan berbagai jenis outerwear. Yang pasti t-shirt warna hitam ini udah pasti kelihatan stylish kalau misalnya kalian menggunakan entah itu bomber jacket atau misalnya kalian bisa menggunakan blazer atau bahkan sekalipun kayak misalnya jaket kulit atau misalnya kemeja, kalian bisa mix and match itu dengan berbagai style, dengan berbagai macam favorit kalian misalnya. Soalnya kalau warna hitam itu sangat apa ya, maksudnya sangat netral gitu kalau ketika kalian menggunakan jaket kulit warna hitam atau bahkan pakai blazer sekalipun, dan warnanya itu cocoknya yang kontras dengan warna hitam, misalnya warna shocking orange atau misalnya juga kalian bisa menggunakan warna coklat, ochre sekalipun. Tapi magicnya warna hitam ini ketika kalian menggunakan luaran atau outerwear warna hitam itu pun masih tetap okay, karena bisa terlihat sangat stylish dan kece juga ketika misalnya kalian menggunakan jaket kulit atau misalnya outerwear yang bertekstur seperti misalnya ada motifnya atau teksturnya gitu. Yang ketiga, yaitu kalian bisa melipat lengan. T-shirt warna hitam itu kalian lipat dan itu bisa jadi langsung terlihat lebih stylish atau lebih keren. Karena ini tuh memang banyak banget kan kalau kita lihat kan orang menggunakan t-shirt tapi lengannya emang kayak dilipat gitu lengannya. Dan itu pasti udah otomatis kalian bisa terlihat stylish. Terus
yang keempat, kalian bisa memberi ornamen pada aksesoris. Misalnya kalian sudah menggunakan t-shirt warna hitam, kalian bisa memberikan aksesoris seperti topi berwarna merah atau berwarna biru yang sangat kontras dengan warna hitam. Misalnya hitam dengan merah kan benar-benar kontras. Jadi kayak misalnya kalian sudah menggunakan t-shirt hitam lalu menggunakan topi berwarna merah atau misalnya warna biru, warna kuning sekalipun, itu bisa memberikan kalian terlihat lebih stylish, lebih keren, supaya nggak monoton warnanya cuma menggunakan t-shirt hitam gitu. Yang kelima, yaitu kalian bisa menggunakan kemeja koleksi kalian atau outerwear kalian sebagai aksen. Jadi kalian bisa menggunakan kemeja kalian itu di bagian pinggang atau juga bisa kalian ikat di leher. Maksudnya ntar aku bakalan contohin seperti apa. Dan yang pasti itu juga bisa terlihat keren dan misalnya bisa terlihat stylish. Nah, gimana menurut kalian kalau misalnya kalian juga punya tips-tips bisa terlihat keren dengan hanya menggunakan t-shirt berwarna hitam? Karena t-shirt warna hitam adalah salah satu yang wajib dimiliki dan emang mudah untuk kalian temukan dimanapun itu. Thank you for watching my YouTube channel. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.